Bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi. Ha, macam mana? Sedap kan suara Charlie apabila menyanyikan lagu cover Allahyarham Salim berjudul Bukan Ku Tak Sudi tu? Katanya selepas kejayaan konsert ST12 yang diadakan di Azata Arena Bukit Jalil pada Mac lalu, kini Charlie diberikan peluang untuk berada bawah naungan label muzik di Malaysia. Wah, betul ke tu Charlie? Lepas ni memang selalulah peminat Malaysia ni boleh jumpa dengan dia kan? Di Malaysia dengan persembahan yang sangat luar biasa dan Malaysia sangat menerima dengan sangat baik industri musik di Malaysia. Nikmat musik di Malaysia sangat cukup membahagiakan. Dan akhirnya Menara Network, Menara Musik mengambil saya, ingin apresiasi sebuah karya-karya dari musisi-musisi di Malaysia, termasuk saya adalah penggemarnya Salim. Akhirnya saya membawakan, ingin merilis sebuah single terbaru yang di-recycle oleh saya dari Salim. Aku ambil satu lagu untuk saya bawakan di dua negara ini, di Malaysia dan di Indonesia. Judulnya Bukan Ku Tak Sudi. Kamu bila dapat lagu Bukan Ku Tak Sudi itu kan? Ya. Penerimaan kamu bagaimana pada mulanya? Ini kedua, saya merecycle lagu dari Malaysia. Pertama adalah Isabella dengan dikemas dengan gaya ST12 pada saat itu. Saat ini saya diminta lagi untuk membawakan lagu dari karya Malaysia, dan ini karya ini apalagi butuh penghayatan yang cukup kuat karena almarhum Salim itu mempunyai karakter dan feel yang sangat cukup baik, dan saya harus berhati-hati untuk merecycle lagu ini sebetulnya, dan makanya tidak banyak dirubah, juga bernyanyi dengan bagaimana dengan hati saya untuk merasakan lagu itu sendiri karena itu lagu sangat cukup kuat feelnya. Maksud kamu dapat lagu itu kan untuk recycle itu, adakah kamu rasa macam satu tanggungjawab yang besar? Oh iya. Ataupun rasa tertekan sebab kalau kata saya buat lagunya salah, takut orang akan kecam pula. Maklumlah sekarang ni kan orang tak suka yang banding-bandingkan dengan penyanyi asal. Yeah. Macam mana kita tahu penyanyi asal itu pun dah mempunyai dia punya aura dia tersendiri. Itu tantangan tersendiri buat ketika sama ketika saya harus membawakan lagu Isabella. Dan akhirnya lagu Isabella meledak di Indonesia. Dan ini juga tantangannya sama karena lagu ini cukup kuat dibawakan oleh almarhum Salim. Jadi saya harus berhati-hati untuk bagaimana feel-nya harus dapat gitu. Kalau ada yang membandingkan segala macam, pasti ini akan berbeda. Ini Bukan Ku Tak Sudi, gaya feel-nya Charlie. Almarhum Salim juga mempunyai karakter tersendiri. Kedepan saya akan merilis lagu karya, karena aku sebetulnya jarang sekali membawakan lagu, mau untuk membawakan lagu-lagu orang lain, karena saya kompos sendiri. Biasanya saya bikin lagu dari zaman ST12, saya yang bikin lagu. Saya buatkan juga untuk artis-artis yang lain kan, gitu. Ini hanyalah bentuk persembahan, persahabatan satu rumpun, bahwa saya sangat respect kepada musisi, para musisi dan karya-karya yang ada di Malaysia gitu. Insya Allah Malaysia mempunyai penikmat musik yang sangat cukup baik dan bagus. Tidak menutup kemungkinan dari zaman saya ST12 pun sudah sering, mungkin karya-karyanya sering diperdengarkan oleh penikmat musik di Malaysia. Saya belum sempat sering untuk datang ke Malaysia. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri bahwa inilah karya-karya yang kalian sering dengar dan inilah sosok-sosoknya. ST12 reunian, terus saya sudah keluar dari ST12, akhirnya setia band main juga, makanya ditemakan 20 tahun Charlie berkarya. So Charlie, macam mana kamu lihat sendirilah mungkin suara dan juga gaya Salim, arwah Salim itu? Apa yang kamu komen sedikit? Saya dari kecil sudah mengidolakan almarhum Salim. Jadi hampir dari kecil itu saya sering dengar karya-karya yang lainnya. Bukan hanya karya satu dua lagu, tapi hampir seluruh karyanya yang dinyanyikan oleh almarhum Salim itu saya suka, saya dengar, dan hampir semuanya saya hafal. Makanya diberikan kesempatan untuk saya menyanyikan lagu yang pernah dipopulerkan beliau, itu kebanggaan yang sangat luar biasa buat saya. Bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi, kan antara kita tidak sehaluan lagi. Musik.